Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Ya musuh yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki Syawal hari yang ketiga. Alhamdulillah masih hangat ya. Suasana yang kita rasakan selama bulan Ramadan, dan kembali kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan kepada saudara-saudara sekalian yang sedang mudik ya, semoga mudiknya penuh barokah dan bisa mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya, dan lebih banyak lagi mendapatkan pahala silaturahim, yaitu dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya. Dan khususnya karena perjalanan begitu padat ya, maka perlu meningkatkan kehati-hatiannya agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Lebih bersabar untuk menunggu antrian daripada kemudian ada peristiwa yang tidak kita kendaki bersama, yaitu kecelakaan. Baik, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan atau di bulan Syawal ini, seperti yang telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia puasa sebulan penuh, seolah dia puasa selama-lamanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma ad'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa Ramadan yang dilanjut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu dihitung seperti puasa setahun penuh atau selama-lamanya pada akhirnya. Oleh karenanya, apa yang menjadi sabda Nabi ini mari kita renungkan bersama ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengkondisikan kepada umatnya ya, agar betul-betul menghidupkan spirit atau ruh dari bulan Ramadan yang paling esensial, yaitu puasa atau shaum, sebagai suatu jalan kehidupan, jalan hidup yang mau tidak mau harus dilalui seorang anak manusia apabila dia ingin menggapai kebahagiaannya. Kalau kita sebut misalnya, apakah Rasulullah demikian halnya? Ya, apakah Rasulullah memberikan contoh? Apakah hanya bersabda yang demikian? Ya, maka kalau kita dapati di dalam bab yang ke-56 ya, dari Riyadhus Salihin, ya, beberapa hadis mengkhabarkan tentang bagaimana keadaan Rasulullah dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan misalnya oleh istrinya beliau sendiri, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia katakan, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yaumain mutatabi'ain hatta qubit mutafaq alaihi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah kenyang makan roti gandum sampai 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Ini gambarannya Rasulullah begitu. Rasulullah dan keluarganya, alu Muhammad, keluarga Muhammad,
itu tidak pernah bisa kenyang dengan min khubzi sya'irin yaumain mutatabain. Jadi tidak pernah bisa kenyang memakan roti gandum selama 2 hari berturut-turut. Kalau hari ini bisa makan, besoknya tidak bisa. Hari ini tidak bisa makan, besoknya bisa. Ya, kalau 2 hari berturut-turut, belum pernah. Nah, jadi memang Rasulullah sendiri mengkondisikan dirinya dan keluarganya itu kondisinya kondisi yang tidak pernah jenak, tidak pernah bisa tenang dengan urusan perut. Selalu dalam kondisi lapar, kondisi kenyang, kondisi tidak pernah lapar, tidak pernah kenyang. Sehingga apa? Sehingga kemudian spirit dari shaum itu terbawa terus. Spirit dari puasa itu terbawa terus. Tidak hanya pada bulan Ramadan maksudnya. Kalau digambarkan yaumain mutatabi'ain, itu tidak pernah. Berarti kan sepanjang hidupnya. Hatta kubit saat beliau wafat, itu begitulah kondisinya. Nah, apakah hadis ini hanya satu-satunya? Tidak. Ya, dari sahabat Arwah, ya, juga dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan annaha kanat taqul, bahwa beliau pernah berkata demikian, wallahi ya bana ukhti in kunna lanang latanduru inal hilal summal hilal summal hilal thalasa ahillatin fi syahrain wa ma ukida fi abyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narun qultu ya khala wa ma kana yu'ishukum qalat al aswadan at tamr wal ma illa annahu qad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiran min al ansar wa kanat lahum mana'i wa kanu yursiluna ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albaniha wa yaskina mutafaqun alaihi. Jadi dari sahabat Urwah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Ibunda Aisyah pernah mengatakan begini, demi Allah wahai keponakanku, kami ada kalanya melihat bulan berganti bulan, kemudian berganti bulan lagi sampai 3 kali hilal dalam 2 bulan, sedang di rumah-rumah Rasulullah SAW tidak dinyalakan api. Aku itu Urwah bertanya, wahai bibi, apa yang kamu makan? Jawab Aisyah, kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW mempunyai tetangga dari kaum Ansor yang memiliki ternak. Mereka suka mengirim susu ternak mereka. Lalu Rasulullah SAW memberi kami minum dengannya. Dan mutafak alaih. Jadi coba bayangkan ya mas kalian. Begitulah gambaran. Gambaran dari keluarga Rasulullah SAW. Ya. 2 bulan berturut-turut kondisi hanya makan tamar, ya, kurma dan air. Itu udah biasa. Makanya di samping itu jiwa puasa, spirit puasa memang begitu, itu juga menjadi dalil yang sangat jelas bagaimana Rasul itu tidak punya kepentingan duniawi dalam menyebarkan agamanya. Sama sekali tidak ada hajat pribadi, keluarga, ya, atau kaumnya, ya, atau ambisi menumpuk-numpuk kekayaan, tidak ada sama sekali. Begitulah misi suci Nabi dalam membawa risalah yang agung, yaitu Al-Islam atau Al-Quran, itu begitu. Ditemukan mau di dalam sisi kehidupan manapun, tidak pernah bisa orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu menemui atau mendapati bahwa Rasulullah dan keluarganya itu punya ambisi pribadi atau ambisi duniawi di dalam menyebarkan Islam. Tidak sama sekali. Bahkan kebalikannya, lebih menderita, lebih parah daripada sahabat sendiri, sahabat-sahabatnya sendiri. Sampai kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu terkenal dengan kehidupan, pri kehidupan Rasulullah, itu bisa kemudian dia menjadi goncang, ya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masniyatun fada'uhu
fa'aba ayyakul. Faqala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba' min khubzi sya'ir. Dia katakan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada suatu hari ia pernah berjalan melewati satu kaum yang di hadapan mereka ada kambing bakar. Maka mereka mengajaknya, itu mengajak Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk makan bersama mereka. Tetapi Abu Hurairah menolak dan kemudian berkata, Rasulullah SAW meninggal dunia sedangkan beliau belum pernah kenyang makan roti gandum. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah itu. Jadi jamaah sekalian, urusan bagaimana laparnya Rasulullah, bagaimana kekurangan makan Rasulullah, itu bisa dikatakan sepanjang hidupnya sampai wafatnya beliau begitu. Ya. Jadi kalau Ramadan sebulan itu sama sekali bukan merupakan puncak dari laparnya Rasulullah. Itulah sepanjang hidupnya sampai kematiannya begitu. Nah maka kemudian kalau kita merefleksikan dalam diri kita masing-masing jamaah sekalian, karena kita sudah masuk bulan Syawal, kemudian kita selama bulan Ramadan itu telah beribadah dengan penuh kesungguhan. Beberapa bentuk ibadah, apakah itu saum, apakah itu tilawatil Quran, apakah itu qiyamul lail, doa, zikir. Sebutlah misalnya tiga, yaitu saum, yaitu siam, qiyam, dan tilawah. Ya, tiga itu. Bagaimana kita bisa kemudian menjaganya? Bagaimana kita bisa mempertahankan kebiasaan yang baik itu meskipun Ramadan telah meninggalkan kita? Itu yang menjadi penting. Kalau di dalam ibadah haji ada namanya haji mabrur. Tanda-tanda kemabrurannya apa? Tanda-tanda kemabruran dari haji itu. Ya apa yang dibiasakan selama 40 hari di sana, kalau waktunya 40 hari, itu hendaknya bisa dipertahankan. Contohnya yang paling jelas apa? Yaitu sholat berjamaah. Makanya kita bisa mengatakan, bukan kita misalnya merendahkan mereka yang pergi haji. Kalau pergi haji tapi kemudian sholat jamaahnya itu bermalas-malasan, tidak sebagaimana bisa lima waktu, setidaknya berjuang lima waktu ketika pulang haji, yaitu diragukan kemabrurannya. Karena haji itu bukan puncaknya, bukan haji itu sendiri, tapi itu adalah untuk bekal. Untuk bekal di dalam mengisi kehidupannya sudah haji itu sendiri. Ya sama juga kita ini. Ramadan atau ibadah Ramadan akan dikatakan mabrur. Kenapa? Kalau kita bisa mempertahankan ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan kita telah lakukan. Ya apa misalnya ya tiga itu? Bisakah kita mempertahankan saum kita, mempertahankan qiyamul lail kita, dan mempertahankan tilawatul Quran kita itu? Nah, maka ini menjadi tantangan iman kita, ya, agar kemudian jangan sampai kita ini dinilai atau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadahnya musiman saja, yaitu hanya di bulan Ramadan. Giat hanya di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lainnya. Atau ternyata kita hanya ingin taat di bulan Ramadan saja, tidak mau kita taat di luar bulan Ramadan. Nah, maka kalau hari-hari sekarang ini mungkin kita punya alasan untuk karena masih mudik, ya karena di perjalanan kita masih dapat rukhsah. Apakah itu jamak qasar, apakah kemudian tidak berkesempatan sholat berjamaah, ya. Cobalah diupayakan di tempat di mana kita mudik, itu kita juga makmurkan masjid untuk sholat berjamaah sebisa mungkin. Ya, meskipun kita punya hak untuk jamak qasar, kan tidak berarti kemudian meninggalkan masjid. Tidak apa-apa jamak qasar
sholat kemudian dilaksanakan di masjid. Supaya apa? Supaya kemudian masjid tidak kemudian ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika bulan Syawal atau ketika lebaran, ya. Kalau alasannya di tempat asalnya kosong, masih bisa dipahami karena memang orangnya tidak ada. Tapi kan dia pergi kemana? Ke tempat mudiknya. Nah, harusnya di tempat mudik itulah kondisi salat jamaahnya lebih ramai daripada biasanya. Karena apa? Diisi oleh banyak orang-orang yang mudik. Nah, coba ini bagaimana kita upayakan, ya, sehingga kemudian di tempat-tempat di mana, di desa-desa, ya, di tempat-tempat tujuan mudik itu sebagai bukti Ramadan itu mabrur, ya, ibadah Ramadan itu mabrur, alumni Ramadan itu mabrur, itu adalah apa? Adalah juga kemudian tempat yang banyak orang mudik itu semakin ramai jamaah sholat di waktunya. Nah, tinggal kemudian masih dua lagi, yaitu apa? Yaitu qiyamul lail dan tilawah. Nah, qiyamul lail dan tilawah ini kalau saya sarankan jadikan satu saja. Yaitu apa? Kita misalnya sudah terbiasa membaca satu juz sehari, bacalah itu ketika qiyamul lail. Yang biasanya setengah juz atau 10 halaman, ya biasakanlah itu digabung saja dengan bacaan itu dengan ketika qiyamul lail sehingga selesai. Sehingga kalau bisa urusan ibadah itu yang utama itu di malam hari. Ya. Ibadah qiyamul lail dan tilawah itu diusahakan di malam hari menjelang di akhir malam yaitu menjelang subuh supaya kemudian kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk subuh berjamaah. Sehingga siang hari sepulang surup kita betul-betul bisa full untuk urusan ma'isyah, ya, kecuali sholat berjamaahnya itu kita bisa mengoptimalkan waktu untuk ma'isyah. Baru kemudian nanti malam kita banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang digambarkan oleh para dai yaitu ruhban atau ruhban finail, ya, jadi seperti apa rahib di malam hari, bafursan finar dan seperti apa penunggang kuda di siang hari, maksudnya adalah prajurit, ya, tentara yang ke medan perang itu di siang hari, malamnya untuk seolah menjadi rahib, menjadi pendeta, maksudnya apa? Yaitu banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan irama seperti itu, maka insya Allah kita termasuk yang bisa memelihara atau bisa menjaga kemabruran dari ibadah Ramadan kita. Tiga itu saja itu sudah sangat baik. Adapun doa sama zikir itu insya Allah sudah otomatis ada di dalam tiga itu. Nah, tentang tilawah di malam hari memang itu bagian dari khabar Nabi SAW. Kalau kita ingat sebuah hadis, kalau nggak salah dari Abu Ayyub Al-Ansori, bahwa Rasulullah pernah bersabda demikian, asyamu wal Quran yashfa'anu lil abdi yaumal qiyamah. Jadi siam dan Quran itu akan menjadi syafaat, keduanya menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tu at-ta'ama wasyahawat fasyafi'ni fihi. Tentang puasa beliau sampaikan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menahan hambamu ini untuk makan dan menyalurkan syahwatnya, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Siapa itu? Itu puasanya. Puasa yang memberikan syafaat, ya. Yaitu mana tu an at-ta'ama wasyahwata bin nahar. Di siang hari aku tahan mereka untuk tidak makan dan tidak kumpul suami istri. Lapar itu kemudian puasa itu bisa memberikan syafaat kepada hamba yang puasa. Yang satunya menyakul Quran, mana tuhu an-nauma bil-laili. Ya, aku telah menahan hamba ini untuk bisa tidur di malam hari.
fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada hambamu ini. Siapa yang minta izin adalah bacaan Quran kita. Kapan dibacanya? Yaitu manatuhu an-nauma bil-laili, yaitu membacanya ya di malam hari. Karena apa? Karena menahan kantuk. Karena di malam hari yang harusnya, yang umumnya orang tidur, dia membaca Al-Quran. Nah, jadi ini jelas-jelas sekali hadis ini, utamanya membaca Quran itu di malam hari. Malam harinya kapan? Malam hari menjelang subuh, menjelang fajar. Nah, ini saya kira menjadi bagian dari yang ingin kita jadikan sebagai kebiasaan yang baik, ya, di kalangan kaum muslimin, ya, supaya terbiasa membaca Quran di menjelang subuh, ya, karena itu bagian dari apa kabar Nabi yang luar biasa, nanti bisa memberikan syafaat qiraah kita, termasuk shaum kita akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat atau di yaumul hisab. Nah, setidaknya kita bisa mempertahankan tiga tadi, yaitu shaum, berarti shaum sunnah, kemudian di bulan Syawal itu adalah sitan min Syawal, itu 6 hari di bulan Syawal. Nanti lanjut lagi ada Senin, Kamis dan segala macamnya. Kemudian kita menjelang subuh menyempatkan diri untuk qiyamul lail sekaligus membaca Al-Qur'an. Nah, di sana kalau misalnya kita memahami fadilahnya, tentu kita inginnya setidaknya kita punya hafalan Quran, sehingga kemudian apa, kita bisa setidaknya satu juz lah kalau bisa kita punya hafalan, sehingga kita bisa satu juz setiap hari nanti kedepannya, begitu bagi yang belum. Nah, kemudian kalau mau nambah lagi, yaitu tadi ada tiga, yaitu shaum, kemudian apa tilawah, kemudian qiyamul lail, ya, kalau digambarkan itu kana Rasulullah ajwadan nas, adalah Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi kalau memasuki bulan Ramadan. Nah, itu bagaimana kita bisa mencontoh Nabi? Caranya adalah ketika kita subuh, itu sedekah subuh, jadi datang ke masjid, ya, kita usahakan sudah membawa infak, ya, seberapapun, jangan dihiraukan. Adanya 500 rupiah, ya 500, adanya 1000, ya 1000, adanya 200, ya 200, adanya 100, ya 100. Tapi setidaknya setiap hari kita bersedekah subuh, ya, bagi yang bapak-bapaknya sebaiknya adalah di masjid, karena kita datang sebelum subuh dan kemudian kita masuk subuh sudah di masjid. Nah, ketika itulah keutamaan dari sedekah subuh akan kita dapatkan insyaallah. Nah, kita usahakan bisa setiap hari kita terapkan hal itu. Nah, bagi yang ibu-ibu mungkin sebaiknya punya apa celengan atau punya omplung, apa namanya, kotak, ya, kotak amal di rumah untuk dimasukkan setiap subuh, ya. Nah, itu menjadi kenangan yang sangat baik, ya, untuk kita semuanya, ya, sehingga kemudian Ramadan kita betul-betul Ramadan yang mubarak, Ramadan penuh barokah. Barokahnya berupa istiqomah dalam ibadah, ibadah-ibadah utama yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan saya yakin kita insya Allah bisa, asal kita mempunyai kemauan yang kuat untuk itu. Tentu sekali lagi jangan kita berat-beratkan, ya, tapi kita apa yang penting jalan dulu, ya. Shaum dalam bulan Syawal cukup 6 hari saja sementara, enggak usah ditambah, enggak apa-apa. Karena juga sudah cukup berat. Kemudian qiyamul lail kalau masih berat, cukup witir 1 rakaat saja, enggak apa-apa. Yang penting selalu ada qiyamul lailnya. Kemudian membaca Al-Qur'an ditarjetkan setidaknya bisa apa minimal 1 juz supaya nanti bisa dibaca setiap qiyamul lail nantinya. Sehingga apa? Sehingga kemudian bisa setiap bulan itu sudah bisa 30 juz. Ya, kalau misalnya masih berat, ya setengah juz. Berat lagi, ya terserah sekemampunya berapa. Ya, kalau ingin berganti-ganti yang dibaca, ya langsung aja pegang Al-Quran atau pegang HP Android yang ada musabnya yang terang, ya, sehingga bisa dibaca ketika sholat. Kemudian datang ke masjid, kemudian sholat subuh jamaah, kemudian lanjut dengan kita berinfak, ya, dan bila punya waktu langsung syuruk, itu merupakan bagian dari kenangan yang terindah yang bisa kita
jaga, kita rawat, yang kita amalkan meskipun Ramadan telah meninggalkan kita semuanya. Buktikan kita mencintai Ramadan, kita bersedih karena Ramadan meninggalkan kita, tapi jangan cuma bersedih, tapi juga kita berusaha untuk menghidupkan terus amalia Ramadan itu, kita bawa sampai kita insya Allah dipertemukan Allah di dalam Ramadan yang akan datang, insya Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.